Nih peralatannya. Peralatan, bahan-bahan. Daun serai. 1, 2, 3, 4, 5. Daun salam, kunyit. Yang banyak kunyitnya. Karena ini pepes ala ala saya. Ala Pak Dedi. Ya, kunyitnya banyak. Diulek dulu kunyitnya. Bentar, kita stop dulu. Tambahin garam. Yang banyak garamnya. Garam 3 sendok. 3 sendok. Kemudian kasih garam lagi 1 sendok. Ya. Potong serainya. Ini masak air, masak langsung. Terus banyak potong kecil-kecil. Serainya biar wangi. Cip serai otopes. Langsung dicampur aja. Serainya potong, potong halus serainya, serainya potong halus saja. Campur dengan yang lain, dengan kunyit tadi, pakai garam. Masih ada kunyit ini. Ya, jangan lupa kasih asam. Asamnya banyak. Kemudian kayak di TV. Ya, kemudian aja dikasih asam, asam apa? Jawa. Tuh, banyak kan? Jangan ragu-ragu. Ya, masuk itu asam, asam Jawa. Asam Jawa setengah kilo. Setengah kilo. Kemudian rebus dulu. Ini buat bumbu rebus. Dulu pakai daun pisang. Nih daun salamnya nih, daun salam tuh, daun salam masukin aja. Tung. Dah, jadi tuh siap diaduk. Ya, dimasukin ke ikannya, ikannya udah dibersihin, potong-potong. 1 kilo yang gurame. Nanti diaduk-aduk tuh ini, didiamkan selama 1 jam ikan guraminya. Diaduk rata biar bumbunya meresap. Ya, sambil diaduk. Ya, ini ikan guraminya. Masih ini penasaran. Kalau perlu tambah air seperempat gelas. Biar nanti direbus dulu. Direbus dulu ikannya biar empuk. Ya. Ya, udah daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya.
Nah, udah siap direbus. Setelah direbus, dipepes. Udah, diamkan selama 1 jam. Oke. Nah, ini sudah siap untuk dipepes. Dibungkus. Enggak bagi-bagi. Ditambahin gini, ha? Saat potong lah. Ini tinggal digulung-gulung. Potong dikit lah. Udah, gede-gede jamunya. Enggak, itu jamu biasa atau pesan? Bukan, jamu biasa cuman bangkok. Gede banget. Cabein. Halo guys, gitu. Hari ini aku ayah itu udah mulai bikin pepes gitu. Oh, juga ngomong lah. Daun-daunnya, ini daun-daun pisangnya gitu. Halo guys, gitu. Iya, pepesnya di bolak-balik sampai matang. Nah, ini udah matang nih pepes gurami dengan kuning bebas.
bau amis, siap disantap. Oke. Terserah. Jam. Hasil ini. Dagingnya lembut, bumbunya. Dada, yang perut.